Hai semua, tahukah Anda apa itu YouTube? Dan tahukah Anda bahwa YouTube dapat menjana pendapatan? Mesti Anda tidak tahu kan? Oleh itu, mari ikuti modul latihan interaktif kami untuk mengenali YouTube dan cara-cara untuk menjadi seorang YouTuber. Pernah tak kalau saya ajar korang macam mana nak create channel korang sendiri? Guna smartphone je guys. Jom. First of all, korang kena create account, then korang tekan click for myself. Then, korang masukkan nama, masukkan korang punya email and then masukkan password. Password mesti ada special character, huruf besar, huruf kecil dan juga simbol. Lepas tu, tekan next. Lepas tu, masukkan nombor phone korang, tekan next. Masukkan korang punya code yang sampai dekat nombor phone korang tu, then verify. And then, korang isi nombor tarikh lahir. Dan tekan next. Yang ni korang tekan no, skip, then I agree. Dan korang boleh turn on since kalau korang nak. Kalau korang tak nak, korang tekan no thanks. Saya tak nak, saya skip. And then korang Google YouTube. And then korang pergi dekat sign in. Korang dah nampak nama korang tu, email korang, dan korang tekan create channel. Dan masukkan korang punya nama channel. Contoh Kasurina Cooking. Then korang upload korang punya gambar. Dah upload gambar, tekan done. Tekan create channel. And you are done. Channel korang dah create. Then korang boleh upload video korang macam ni. Lepas tu korang kena isi apa yang dia nak ni. Contoh macam dia nak description, dia nak apa video tu untuk budak-budak ataupun tak. And then korang nak publishkan video korang ataupun korang nak privatekan video korang, terpulang. And then korang tekan next. And then you are done. Selamat mencuba. Mesti kamu semua tertanya-tanyakan apa konten YouTube yang boleh dibuat naik? Jangan risau, interaktif training module kami ini boleh membantu Anda. Terdapat banyak idea atau konten yang Anda boleh dapat daripada modul ini untuk membuat naik video pertama Anda di YouTube. Selain itu, kami juga ada menyediakan sebuah segmen di mana Anda boleh membaca jenis-jenis video yang tidak seharusnya dimuat di YouTube. Kami juga ada menyediakan tips-tips yang boleh membantu Anda untuk meningkatkan subscribers. Tips-tips ini semestinya boleh memberikan manfaat yang baik untuk Anda semua. Daripada idea atau konten yang menarik dan juga cara untuk meningkatkan subscribers di YouTube, semestinya akan membantu Anda untuk mendapat pendapatan yang lebih banyak daripada aplikasi YouTube. Menarik kan? Risau macam mana nak cari pendapatan selain daripada bisnes online? Jangan risau, YouTube boleh tolong. Nak tahu tak bagaimana caranya untuk dapatkan income daripada YouTube? Senang je, ada aplikasi YouTube dan daftar jadi YouTube Partner. Sekarang tinggal buat dan kongsikan konten menarik anda di YouTube. Nak tahu lebih lanjut? Rebut peluang anda sekarang dan mari ramai-ramai check-in modul kami. Hai, aplikasi YouTube bukan sahaja untuk menjana income semata-mata. Namun, terdapat pelbagai fungsi serta kebaikan kepada orang ramai dan semua pihak. Mau tahu apa yang menggalakkan orang ramai untuk menggunakan platform YouTube ini? Marilah kunjungi modul latihan interaktif kami. Seperti semua sedia maklum bahawa YouTube juga merupakan salah satu platform medium yang memberi pengaruh yang tinggi kepada semua pihak. Dalam masa yang sama juga, kami telah memegang kata sepakat untuk mendapatkan beberapa pandangan lain daripada YouTuber yang lain. Walaupun perkara ini agak sulit dilakukan kerana atas komitmen masing-masing, namun usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, bukan? Tertarik? Jadi, apa tunggu lagi? Mari terogai modul latihan interaktif kami di Wakelet.